Assalamualaikum, itu jadi Aisulo Aktif. Hari ni saya buat konten nak tengok prestasi talent baru. Wow. Macam ada tak saya? Serius ah? Lepas kita tengok prestasi talent baru, saya nak bincang bersama AI Team Junior. So kita boleh bincang lagi itu yang mana sesuai, yang mana tak sesuai, yang apa semua, apa kelebihan dia, apa kelemahan dia. Macam tu kan. Saya dah sebagai orang tua ni, kita perlu jadi cikgu ataupun contoh yang baik untuk anak murid yang baru masuk. So, tanpa melengahkan masa, let's go. Okay, sekarang ni kita ada dua pasangan yang sweet dan nakal. Nak nampak besar kot, memang biasa pun. Tak payah buat gitu tak apa. Nampak dah, Zah. Bukit tangan. Masa ada je aku pergi rasa tu. Fira, aku nak tanya mu Ani ke? Kau ni nak tanya Fira. Biar dulu, ada lah. Nak tanya mu kau. Dia mari inspirasi mana you nak rambut dia ni? Masalahnya? Haa. Mana tidak nak ambil lagi ni? Betul. Tapi ni dia lebih kepada kau freedom. Mak aku yang emak. Kau freedom lah tu. Oh. Betul. Aku pun payah isma. Oh, jadi kena di kompeten lah. Kompeten lah. Apa lu semak ah? Semak. Asa bini puji ya. Oh. Betul. Kompeten lah. Sebab apa ni dia kena off market dah kan, betul tak? Nah, sebab mu semak dah ni gini semak dah. Ada satu minit dah. Betul. Ni aku. Ya jebat. Panjang cerita dah. Dia berjebak. Jebak ke lebat? Jebak dia aku. Oh. Mulanya. Mula. Okey, macam cerita dulu. Kalau nak ikut-ikut panjang. Nah, nanti kena sebut pun tanya aku pula. Dia... dulu kahwin penuh. Kahwin dah. Dulu duduk dalam ni. So, tepak ni. Nama dia... Kau tak nak sebut mana. Aku orang cari. Tepukkan kau! Tak apalah, rasa tu tepak tu. Adalah orang jumpa sore ni. Dia... orang yang jenguk okey lah. Lepas tu, suatu ketika dahulu tu, awal. Lama je kau nak habis. Duk buang, panjang je ni panjang. Duk buang-buang aja dah ayat tau. Awal yang seni, dia buat seni. Dia arkitek lah. Arkitek boleh buat seni? Ha? Dia macam dia boleh nukis. Lepas tu sabit apa dengan gonimu ni? Dia buat ni, dia buat. Dia buat ya. Dia titik lah. Siap. Lagu ni yang boleh buat batuk semua. Bayar apa? Bayar mahal. Tuzi. Enak tak? Halo tu. Saya ke apa? Saya dalam ni, dia awak nak saya tak? Kaki kau gek. Haa, kau gek. Tuzi. Kau gek. Kau gek. Tapi ngakak kat tengah ni. Kita tanya ke Tuzi. Kekurangan Ali hari ni. Kurangnya sang-sang kita hari ni buat dia tak ada orang. Nama Kak Ani, Kak Minah. Aku nak istirahat dekat tu masuk AI Minah dah jadi nama. Okey, untuk Fila lah pula. Ani puas dah aku puas dengar dah. Apa macam habis tu Fila, ingat tu tulis tinggal. Hai kat aku Ani. Oh ni Ani. Hai siapa tu? Kena record ke Ani? Beh, sehat weh? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beh, hai tak? Beh. Ya. Betul dah. Ya, saya memang hidung kau ni. Kita sel je tak ni benar. Dia minum kat bibir. Oi. Kan ni kata bodoh dah. Bibir yang tak cukup air. Okey, nak kita pergi ke topik wak selih deh. Ni bukan pasal hubungan kita kau gapo deh. Ha, bukan rumah tangga dah ni. Kita baru tahu, kita bukan baru tahu lah, kita tahu lama dah. Ada telur baru nak masuk eh. Jadi aku nak tanyalah. Talent baru masih 4 orang ke? 5 orang kali dengan jatuh seorang ke? Okey, bagi saya mulah. Dalam 5 tu deh. 5 orang tu buat mana sesuai dengan acting?
bagi nama untuk lima orang tu. Mana sesuai? Ha. Okey, gini. Boleh bawa diri. Dah ya. Ya boleh partner lah. Sebab aku nak tanya Fira untuk bagi perempuan saja, ani laki. Okey, empat orang orang tu. Ha, yalah orang tu ajalah. Ha. Empat orang perempuan tu sesuai dengan yang solo dekat. Ha. Eh, siapa? Aku kena Farah dengan Adam. Oh, Farah dengan Adam tu memang betul-betul sesuai bagimu. Sesuai? Okey, menecelah kau sikit. Aku? Aku tak ada mana. Tapi kalau Farah tu, dia sepatutnya dengan ni. Dengan siapa? Dengan siapa tu nama dia tu? Kanda? Okey. Nazrul? Okey. Ale. Okey. Lami. Lami. Nama saya aku. Tengok nama-nama Lami. Oh, wow. Mi, kalau tengok aku dah, aku tahu bentuk tengok. Gimana pun, Mi. Okey, kalau... Betul-betul dekat channel ada nama dia. Betul-betul. Okey, kalau bagimu Farah tu sesuai dengan Lami lah. Betul-betul. Mulai pada orang lain sikit, Mu ni. Okey, Farah, selain itu, tiga orang lagi? Apa lagi? Muna... Aku tak kenal nama, tak? Muna tu sesuai dengan... Una sesuai dengan Pak I. Mak ya. Pak I ke je ni lembut-lembut. Oh. Soft-spoken lah. Soft-spoken lah. Una tu nampak macam lembut, baik gitu kan. Soft-spoken jugalah. Kenal lah. Bukan, bukan. Kita nak tengok chemistry saya. Yo. Saya ke tanya. Kalau bagi mu, Una dengan Pak I, mu setuju? Aku siapa nak pahalang. Jadi ikut mu ya. Setuju. Bukan, kita sebagai tiba-tiba. Kita sebagai senior, kita tengok. Dah berapa mari pula saya mahu tanya untuk chemistry saya yo. Kita sebagai abang-abang ni kena tanya awak mana sesuai sebab kita kena sependapat untuk tolong orang luar juga. Okey, bagi mu undang apa? Undang apa? No, gini aku suka hangat kalau macam honest dulu, bukan slow. Aku suka hangat busy body. Apalah busy body pun metak. Dok. Apa sembai be? Mungkin tak suka sangat gapo. Dia bila kita aku pun fikir sendiri ah. Kerana kalau sore ni jenisnya sore lagi jenisnya. Patu kalau hidup dua kecek nanti apa? Jadi aku mikir kita buat gapo eh kalau dua orang. Jenisnya. Oh, betul. Aku setuju lah dengan pendapatmu tapi aku kecek hati. Tapi aku rasa Una dengan Pak I tu, aku rasa Pak I boleh carry lah Una tu. Sebab Pak I bukan yo jenis orang senyap. Ya jenis. Jadi pasangan yang senyap tapi comel. Dan kau tahu tonton ni kok. Oh my god. Wow. Dia lebih ada jangan kau pergi. Tapi aku setuju lah kalau Una dengan Pak I. Pian umme. Gila lo meme. Meme macam ada sore tu. Stop it. Get some help. Tino tu aku tengok sana Tino tu benarnya. Masalahnya jatet tu kan tak siap apa. Tino tu. Tunggu. Oh, Tino tu 88 nak gurang gini. Nak kata-kata apa tu. Kalau kecil. Buk, gitu gitu. Kalau kecil. Ada gapo benar. Betul. Kak, kalian dah masuk AI kita nak kabel ni. Kalau nak masuk AI kita nak kabel. Eh, tonton sini lagi ni. Betul juga ke? Apa lah kat dah? Masuk kat? Kan nak ni? Duduk, pasal yang tadi. Duduk, kita ada topik naik. Kau ni pula. Pasal habis pula. Gini, topik apa yang kau ni? Topik mu dua lagi kau? Apa benda pala ni? Duduk. Pasal habis aku bahagian. Duduk lah. Cintu dulu. Mana ada pala ni?
Tak nak balas ke? Tahu tak? Ya, ya, ya. Aku suka pelik juga. Tadi, buat kes, macam kes SM saat ni, buat muka kerja. Dah, gini-gini. Dah, mungkin aku pergi yang mentah. Jujur. Apa yang jatuh tu lapar, balas-balas beci-beci, pas nak ni ke? Kau batuk pada tu. Ya, dah. Mungkin aku mudah diam tak lah. Dah, mudah diam mentah. Kita cerita masalah. Okey, gini. Okey, gini-gini. Okey. Mereka boleh makan lah. Okey, eh. Kebegai. Okey. Tadi. Tak, kita nak kita tutup apa air? Ha, kita pergi kepada Afif pula. Dah tak ada tutup dah buka pula. Tutup apa air? Ha, kita pergi Afif. Aku rasa dengar apa bukan, bukan, bukan. Afif dengan Pia tu kita tutup dah. Ha, kita buka 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 air. Kenapa tutup dia? Apa tutup dia? Baik. Dia bukan kena tubik pun. Dia buat tutup. Tutup kaisah saya dengan Pia. Oh. Aluwi. Aluwi. Okey. Kita buka api dulu ni. Kita buka 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 baru api. Okey, api ni siapa Fila? Api pandainya. Api dia kena dengan apa ya? Aku api. Farida. Talent baru, talent baru. Muni bapa otak mulut lain. Api ngamir, ngamir. Otak kau. Telen baru, telen baru dia. Okey, tak. Tak, aku rasa dah ayah lagi. Datuk lelaki mu ni, gandung dulu. Mu mu nak dulu siapa yang api sesuai. Api, ni Nija. Nija? Mana aku kenal namu. Nija. Nija, Nija. Nija, Nija. Dengan Nija? Aku dengar Nija. Okey, sebab dia, sebab dia, sebab dia. Sebab dia? Aku tak boleh nak urai. Aku terlalu letak. Ha, ni kena bijak buat ulah-ulah ni. Okey, dia gini. Dia sesuai ni, dia gini sebenarnya. Dia disebabkan apa tu? Apa tu? Dia bercampur arkali punya. Dia akan jadi alkali juga ke mana pun. Alkali. Dia akan jadi asid bila alkali bertemu dengan asid. Dia akan jadi alkali juga. Disebabkan alkali ni untuk menaturalkan semua benda. Dekat ni kata tu. Dia macam tu. Tapi dia ada bagus juga tu. Kiasemu tu terlalu tinggi untuk budak-budak. Dia dia kata gini dah. Afi kena jumpa dengan watak orang yang sesuai dengan dia. Baru dia akan jadi. Biasa ke apa ni? Aku kecek sesuai ni. Tak lah, akali tu benda bahaya benar. Akali ni bawel. Semu. Kucing. Tak asyik tu. Dia asyik. Bodoh lah bodoh. Budak-budak pun nak beri asyik. Gitu. Tak asyik yang ni. Okey, kalau aku lah bagi aku kalau untuk bagimu pula, bagimu. Aku tak tahu gapo nak cerita lah ni. Untuk Afi kan? Ya. Afi ni ya seorang yang... Seorang yang sunyi je lah bagi aku. Sunyi. Dia perlu cari watak seorang perempuan yang happy good lucky sebenarnya. Apa perempuan yang... Sebab nak bagi Afi ni bagi nampak dia ni. Jadi Afi menonjol. Menonjol dengan seorang yang pemadu. Oh. Itu susah nak tengok Afi madu balik. Ya lah. Dengan jatuh lah. Oh. Ha. Dia tak malu mana ni? Tak juga. Kita nak biar Afi ni bagi menonjol supaya Afi akan naik sama-sama dengan kita. Ya, betul-betul. Oh, belah. So, tak Afi. Nama kapal Adi, kena ada? Nija. Okey, Nija. Bantulah Afi supaya naik sama-sama. Ya, yeah, betul Nija. Macam tu, aku pula pulang-pulang. Okey. Afis, aku tak tahu sangat sebenarnya sebab aku tak nak apa, aku tak pandang nak tengok-tengok orang. Sebab aku tengok diri sendiri pun tak pandang. Tengok diri sendiri pun tak menjaga mana. Pengalaman. Ha? Pengalaman kau buluk mu. Pengalaman, kita kan duduk dalam ni lah muda lebih dari ni. So, ada pengalaman kita, Bel. Betul. Macam tak ada. Macam lama dia main betul-betul tu. Okey. Kita tutup api. Tutup api. Api siapa yang sangat gagal? Amanda. Ah, Amanda. Amanda. Amanda tu pandai tu. Dia jenis pandai sikit nak. Nak bagi eh? Nak hantam-hantam macam tu. Ah. Amanda tu nampak senang sikit kan? So, dia pandai. Betul-betul. Sebab...
Sebab Amanda ni, dia nak kata seorang pemalu pun tak juga ke? Tahu. Tak cara lah, dah suruh cara. Bukan cara, tak cara pun benarnya. Sebab kita tengok dalam segi konten. Ha. Sebab aku tengok kan dah kena yo. Oh, ha. Aku nampak dari jenis melawai jugalah. So, ya so, melawai. Yo, yo tinggi, yo kau tu, apa ni? Kadang-kadang ajar kena padah tu. Kena padah? Hmm. Yo. Hmm. Jolok lagi tu ada bunyi-bunyi. Hmm, apa tak? Haa, aku pun dengar. Gapa nyamuk? Nyamuk pulak tu. Bukan, gini. Kanda, muka kanda tu ada nyamuk pipi. Jadi okey, aman aman nak menyapu tak apa kan nyapu. Oh, lepas tu lah. Oh. Cubit saya ni. Cubit. Baru dua hari. Tolong eh. Yang pot in love punya kan. Ha, betul. Tolong, tolong. Andi adalah seorang yang sangat playboy. Kita sangat playboy. Mulut mani. Mulut cair. Semua ada. Beli matang. Gapi. Ha? Gapi. Tak payah ulang tu, tak apa. Playboy. Playboy. Oh, mulut mani, betul tak? Oh, okay. Yo, masih adalah ke, yo? Haa, so kita tutup dengan anda. Aku nak tutup dengan anda. Okay, oh ni buat paling betul sekali. Untuk kita dua ni. Ame. Ame apa tu kali? Menikah lagi. Ayuh tu. Bukan ame tu dah. Dah ame mana ni? Ame kesua kita. Ame pejabat ofis kita tu. Ya, dia partner dengan ni ke? Hmm. Ame Tika. Hmm. Ame Maiwi. Mudah lah Tika pandai nak lari LHDN. Ame ada? Untuk pejabat. Dia memang accountant dia. Hmm, dia ke? Inilah dia jadi apa tu? Audi. Audi. Untunglah Atika dapat Audi. Sebab pewatu ke Amin ni ke lain pada orang lain. Ya jenis. Boleh ke kita sambungan ni deh. Amin dia ke? Aku Amin maybe. King kita. Maybe dah. Oh, yang mana? Tele baru, tele baru. Oh, tele baru. Goyah tele baru. Tele baru yatim untuk aku, tele baru. Ha. Bapa mu ni? Eh, aku tak boleh ni. Bapa mu? Tak, tak mahu ya. Ambil. Tak ada mu tahu Amanda ada ya? Mana ni? Ha, mu tahu Amanda ada. Bapa? Tahu tak? Ima ikat aku ni. Ambil ikat aku cerita. Ambil ikat mu? Yalah, aku buang aja dua gaya dia. Kalau dia tak kenal tu apa? Ajar lah, aku nak bagi Ambil ni macam... Wah, ini dia. Dah ini pun bila. Ini pun. Nak kata nak aku ikut dia. Aku ikut dia. Dah aku layak dah Amir tu. Dia jumpa aku ni dia ya. Aku kena jumpa law dekat airport. Oh. Aku dia cakap bila dia ayat law tu. Oh, why ingat sama law. Wah, jumpa law di airport law. Ambil gua gambar sama gua kan. Ya. Bila masuk? Dia kecek lu gua kau ngam. Gila Amir. Aku tanya lagi ni. Lu mana lu punya ranting? Ada wah paling besar di cerah. Aku kejut dah ni. Oh, lu kenapa datang lu pakai macam accountant? Wah saja. Mau tunjuk sama budak baru. Ini aku yang sebenar. Aku macam mantap. Aku pun cuci tangan dia. Ini nak tunjuk cuci tangan. Kaling sering. Aku nak tweet. Memang ayah kau ni. Kaling sering. Oh, kira mesti tanya ya lah. Bah, aku pun ni. Aku tanya untuk itu. Oh, boleh bayar ni apa ni? Gitu, oh, pandang-pandang ni. Mu dah paling pandang kali ni. Sebab dia yang besar dekat cara semua. Oh. Dia berkejut. Ni dalam kek against the underground. Tapi aku jemput in real life ada je macam. Wih. Oh, patut dia masuk dengan patut dia masuk dengan former molek pun duduk tangan. Dia oh gitu. Dia acah-acah lah. Dia nak susuk dia punya karakter. Oh, aku payah aku. Dia punya memang dia. Apa ni? Lebih titik. Oh, aku suruh rambut dia ni kalau inilah rambut dia. Aku tukar yang lupi. Yang dia nak lupi masuk.
dak mak nending ai rambut dia. Rambut dia kada aku kali jadi puan ayat tu ke. Masuk rambut dia gini tu. Dia atrome. Atrome, rambut atrome tu. Bodoh, bila aku bagi masuk, kena kata bunyi kafe sahaja. Bukan aku. Sungguh. Pernah sekali itu, aku pergi ceras. Dia makan, dia makan apa itu? Memang sungguh. Ada kita, aku, Muris, Aimeh, Ferry, Joe. Dia makan D&D. Menjumpa Aimeh ya? Aku jumpa Aimeh, tadi itu dia duduk dengan... Dia pergi Oh, so poor. Aku sedap hari, dia awak aku masuk gini Okay, good thing lah. Aku tadi aku dah buat apa semua. Ya, aku nak tengok muka mu ada. Aku pernah jumpa lo di ceras. Meh, betul ke ni? Betul dah ya. Aku kejut lah tadi tu. Aku kejut kata. Dia kata udah. Okay, kira-kiranya Amir masuk oleh AIT ni. Mana kabar lah. Ada kabar lipat. Yang ada kabar lipat. Mana bodoh tu, dia bodyguard Alif juga lah. Dia atas pada Alif. Kalau kaya tak nampak aku bodoh ni. Nampak. Dia atas pada Alif. Dia atas pada Alif. Alif bodi lagi ya. Dia rasa Alif. Tapi betul juga ni. Kalau kita tengok dia masuk mula-mula tu, tengok pemakaian dia. Macam boboh ke? Tengok pemakaian Alif. Macam leader je ke? Okay, leader pun kita dah. Kau tak elok. Bermakna Alif kerja body tu lah. Amir megahodi lah. Amir megahodi. Jadi Amir memang sesuai dengan artikel lah. Okay, kita letak ya. Sebab Atika pun dia macam apa macam mumpuk diri lah. Tak tu dia tahu pasal belakang, pasal lami bakal lagi. Gila dia. Sebab dia gini. Dia nak kabur Atika. Bukit Amir tu. Amir nama dia. Bukit Amir tu. Gelap-gelapan. Nasib aku ni. Nama sebenarnya dia Amir. Nama sebenarnya dia. Dau. Zimba. Nama originnya ya. Zimba. Sebab aku ada saya kot. Cik mu bayu dulu. Minta Zimba. Minta cik kat aku. Oh. Bagi ni banyak tu. Ya. Kau cerita banyak tu dem. Kalau ya Zimba mu Mumbai. Aku Simba. macam tu lah guys. Itu pendapat kita orang lah. Nah. Apa dapat korang ni lah sendirilah. Ada dah 20 tahun ni. So kita ni orang kata lepak santai di dekat Mimi. Boleh search je. Kita buat podcast kat sini. Kita bawa pokok. Nah, malam ni kadang-kadang bulat jatuh. Jatuh. Mungkin jatuh tempat tak apa. Jatuh dah tau. Oh, dia molek dia. Dia molek lagi. Berair. Okay guys, kita nak makan dulu. Maaf lah, tunjuk saya mau makan. Dah. Tak apa. Aku makan. Aku sopeng makan. Itu sopeng mana tu? Dengan tulis pada dia. Okay, inilah. Aku pun nak makan dah. Aku gedoh kat sebelum ni ke? Mari lepak nanti. Boleh kok atas aku pergi? Aku nak berapa kau cimut besar tu? Ana? Tom. Oyeng. Eh? Tiger. Tom? Tom? Aku nak katok tu. Aku nak katok tu. Kau ikut kau bibir muka ni. Patut pun. Ya, daging. Ia makan daging. Ia makan daging. Ya. Daging bibir suka ni. Bahagia bibir. Oh. Aku suka kopi yang kaki ayam. Juga kalau mau tengok kau kecil tu. Dah, aku pergi ni dah ni. Bawang ni tarik sini. Berbuknya aku. Sebelah kau ke? Oh, batu ni nampak lebar lagi lo ni ke? Dia sebab dia kucing lah. Dia, aku ambil tu dia fighter. Wow. Dia bekas sehat duduk lagi-lagi masa kita belaga air je. Dia belaga kucing. Dia, kita atas silap itu. Orang habis. Sedah. Nak makin ni. Nak makan. Pakai kucing dah ni. Kita sambung pandi. Okay guys. Oh, tengok.
korang dah tengok kan macam mana kita berbincang-bincang tadi, yang mana sesuai, yang mana tak sesuai. Itulah cara-cara seni menilai ataupun yang kita orang nampak lah. So kat sini dia nak tanya, apa pula pendapat korang? Korang setuju tak dengan pendapat kita orang? So korang boleh tinggal komen dekat bawah banyak-banyak. Untuk konten seterusnya, apa yang korang nak, korang boleh komen juga. Okay? So terima kasih support saya, terima kasih support Ayatin. Jangan lupa support Ayatin lagi, jangan lupa support Tia, jangan lupa support Umi. Kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum. Bye-bye.